Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, berbaring kita nak kadang-kadang bulan puasa nanti kita nak baca buku sambil berbaring. Tapi tak apa, kalau ada orang bertanya tentang kepada saya, saya ingin menjelaskan isu muntah lah. Sekarang kita lihat ramai orang muntah. Sebab apa? Mungkin mengandung kot. Mungkin mengandung. Jadi apa hukum kalau orang itu muntah dengan tidak sengaja? Mengikut pandangan ulama Syafi'i dan seumpama dengannya berpendapat muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Okey, mana kalau kita terkeluar sendiri itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita yang mengeluarkan muntah daripada mulut, iaitu kita korek kerongkong kita dengan jari, kita keluarkan muntah tersebut, itu membatalkan puasa dan itu kita perlu wajib mengqada pada hari-hari yang lain. Itu di antara benda yang berkaitan dengan hukum muntah. Berkenaan dengan cirit birit, ada orang bertanya, cirit birit tidak membatalkan puasa kerana dia keluar. Yang membatalkan yang masuk, ini keluar tidak membatalkan walaupun cirit birit. Orang bertanya, saya ni bukan saya melawak, tapi orang bertanya apa hukum cirit birit, hukum yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai memudaratkan, elok buka puasa kerana air berkurangan, elok better kita minum air. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.